warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ingkang dipunrahmati Allah. Simbah kula nalika sugeng niku sering pesen kalih kula. Nah, nek ana wong uluk salam ning awakmu, jawab kanthi luwih banter lan luwih jelas cok biasane. Jawaban salam sing luwih banter lan jelas niku iso buka pintu-pintu rezeki. Amin. Biasane rezeki ini mak kredit niku iso dados. Sing rezeki ini mau makcrit niku iso dados. Sing biasane rezeki mung kriwik-kriwik niku sedados. Niku berkahe jawab salam sing luwih banter lan jelas. Kulo wangsuli nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tondo nek dusun Minten desa Batur. Agung Kecamatan Agung Kabupaten Bukan Provinsi Jawa Tengah Republik Indonesia Asia Tenggara ini bakal makmur Amin Allahumma Amin Allahumma Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Nabihi Nasta'inu Ala Umur Dunia Wadid Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ingkang tansah kita hormati lan kita takdimi. Dateng ngersanipun para alim, para kiai, para ustaz, para haji wa khusus dateng sesepuh sesepuh wonten ing desa Minten mriku Mbah Faluli, Mbah Elgas, Mbah Dumanan lan dhateng sedaya para kiai saking pengurus MWC Bubuk wonten Pak Kiai Ali Rindo wonten saking KW Gus Farhan lan dhateng sedaya para kiai kang boten saged dalam sebatan setunggal setunggal tapi boten ngirani tak jeneng kula dhateng samudayanipun kita dongakan seluruh para kiai tansah mandiri kesehatan panjang umur amin Allahumma Betengkal supaya datang seluruh pejabat pemerintahan baik sipil Polri TNI khususipun Sohibul Bait kelerasan ini jabatannya Sohibul Bait itu kuatah yo carik yo lancer kemarin marah sarkaryon ya dan carik ini istimewa nih. Sedaya pejabat ingkang saged dereng pinarak wonten majelis pengaosan wali madu tasmiyah ingkang kita dherekaken menapa ingkang dados parantosanipun mugi-mugi nuwuhaken desa Minten desa Batur Agung menika dados baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin Allahumma amin. Boten kang sepen dhateng sedaya rencang-rencang kula sahabat-sahabat Bansor Ansor ingkang tak tinggal itu kumpul kabeh wong ternyata kita ya termasuk digawe banser gitu sampai kalau tak hitung kono kalau nembe kaget ya kalau ngaji temu di budi biasanya banser cuwini cili kok gator kene kok budi budi ini ada lo nak akeh mangan si dek kira kabeh lantai teng suyo poro hadirin bapak soho ibu ingkang sak menika sampun ngodangaken wadhalipun saperlu menghadiri undanganipun Bapak Carik Sohibul Bait ngawontenaken selametan, ngawontenaken sholawatan bersama jamuro saking ginggang tani sing tak dungok-dungokno ya makin hari makin keren walaupun ya rapat kayak jangkrak kan ya kulo niki sering kali jamuro pernah kulo undang ke pondok kulo tapi boten malih karena larang Bapak Ibu mungkin soyo sami sehat walafiat amin Allahumma amin. Dan untuk kita lajengaken pengosan dalu punika pertanyaan yang selalu saya tanyakan dalam jamaah sedoyo sami sehat apa mboten Pak Bu? Ya mbak-mbak ini mesti fatayat
Sedaya sami sehat? Sehat. Sehat itu secara prinsip adalah utama. Walaupun sehatul badan disehatul qalb. Sehatnya badan itu diletakke wonten sehatnya jiwa. Tapi kadang nek badan kurang sehat itu go ibadah ya abot, go selawatan abot, go salat abot, go silaturahmi abot, tapi kok dalu menika sami kumpul wonten majelis menika berarti tondo-tondo insani sehat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Mbak sehat nggih? Sehat. Tangannya sehat, Bu? Sehat. Ora kena samurat? Betul. Kepalane mboten migrain? Sing ngomong sore kena samurat tangannya sehat jajal diangkat. Duh. Pasti sehat. Jono sekarang pakai sehat. Budi kono wis tuwa ora apa-apa. Iya. Paling arek golek dino. Iya. Sing sehat mari diangkat kedua tangannya. Habibi ya Muhammad ya Sadiqan bi larang ya mak. Ya nomor.
sekolah nangis secara prinsip Kanjeng Nabi sudah mensuradarai menyeteng bahwa wonten satu tradisi Islam ingkang disunah-sunahkan supaya menungso itu selalu dalam keadaan sehat. Amin Allahumma. Amin. Settingan pertama mulai dari tidur. Ibu. Bu. Niki gaprek napa getuk? Niki getuk napa gaprek? Niki ngantuk napa melek? Sampai Kanjeng Nabi mau menyeteng supaya menungso itu selalu diberkahi kesehatan, turune mawon itu diatur dening Kanjeng Nabi. Halo. Bahkan Kanjeng Nabi mensunahkan supaya badan itu sehat, mengke disunahkan tu tiduripun iku tidur miring, kepala nipun didokok ler-ler iku pundi? Mereka pundi? Ulang-ulang bahasa kalau mau ngilik? Ulen. Nek cara ngulon berarti? Ulen. Nek cara ngalor berarti? Nek cara ngaitan berarti? Ngaitan berarti mantul. Nek cara ngujul berarti? Ngadel. Batu ragu. Kanjeng Nabi sampai memperhatikan umatnya ben go sehat wong batu ragu iki. Nek turu ngikuti sunahipun Kanjeng Nabi, syukur-syukur turu melok polanipun Siti Aisyah, nek turu melek mengerjakan salat riyen, badhe salat membaca kalimat-kalimat doa, nembe mapan turu dalam keadaan suci. Tapi nek tak delok wajah-wajah mbak-mbak iki. Nek turu paling rumah ngatang-ngatang. Mula gembrot. Kok yang belum mau wedok kok lemu nek turu ki. Niku diatur dening Kanjeng Nabi supaya sehat. Begitu perhatian Nabi supaya sehat. Mengke nek tidur diatur bangun tidur, diatur malih nek turu dongane Allahumma bismika. Ada apa lho Mbak? Kita ben santri udah mau tidur bareng 1, 2, 3 Allahumma bismika ahya bismika salimut sobala nabi Muhammad. Mungkin yang mau tidur seperti itu disunahkan miring dalam keadaan suci itu pengatur kesehatan lho. Makanya nak tak cek rata-rata kembali lagi rata-rata wong gembrot ini turun atang-atang. Soalnya ternyata menurut survei dokter Jerman, turun ngatang-ngatang itu bisa menimbulkan lambung, lambung bengkak, terus menstruasi ini kurang lancar, mainnya gak lancar, biabi gak lancar, petengi jembling. Kalau kadang yang bambang atau jembling, kamu kaget, turunnya senengnya ngatang, ini pun udah aku. Ini apa sih? Bon, makin ekon tidur diatur Kanjeng Nabi, bangun tidur. Didongani kata Kanjeng Nabi apa dongani bakdo tidur alhamdulillah. Ini paling mau bantu ragu ngomong selalu ada kan makin ekor bangun tidur di atau Kanjeng Nabi wonten dongane pertama sing dikerjake disunahke untuk wudu. Wudu niku secara kesehatan membersihkan ruhaniah dan jasmaniah. Nek pun wudu mengke diatur nalika maem, nalika ngombe niku diatur Kanjeng Nabi supaya dijauhkan dari mara bahaya. Nek ngombe niku wonten dongane semono makan dongane Allahumma barik lana fima zakana wa qina. Dongane ngombe. Ini jadi atraksi banget. Disunahkan rokok bahkan mesti om batu ragung ini pun yang ngembe panas mesti dibangun loh
niku makruh. Napa? Aja pisan-pisan wong Islam sing kepengin badane selalu sehat, wong mukmin sing selalu badane kuat, aja pisan-pisan nalika mangan panas, ngombe panas didamu. Hadisipun Kanjeng Nabi, wala tanah pasti inak, jangan kau tiup makanan yang panas karena niku iso menimbulkan toksik, apa? Si gendeng. Oralit tapi oralit. Bangencret. Niku nanya kita damu makanan panas. Halo. Ini biasanya sudah icip-icip jangan loh, jangan dong telor di bocute. Jangan bengasem. Niku Mbak Toragung mesti sih damu kok. Ini kurang sulit. Sekarang penelitian mendamu, oh mendamu itu. Mendamu nek ngene napa? Mendamu. 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 Secara ilmu kedokteran, meniup makanan yang panas itu menimbulkan toksin. Toksin niku racun ingkang masuk badan, mengke akibatnya gampang kena asam lambung. Asam lambung niku ciri-cirine protein mudun-mudun. Ya kok ngerti Pak Kiai? Wong niku selain Kiai bakul jamu. Masuk kae kok ngono kuwi. Lho serius, bukan promosi boten. Kula niku pinarak kula teng Bodo. Bodo niku Kecamatan Toro. Pesantren kula niku mendiri jurusan ono jurusan Quran, jurusan kitab, ono jurusan suku. Lah nek sinau suku ya sinau tanaman. Tanaman sinau penyakit. Sampai telitine detail, wong kena gampang masuk angin, biasanya nek mangan mesti didamu. Mesti masuk angin. Lho kok ngoten Pak Kiai, niku ono hadis wala tanah fasina, jangan kok tiup makanan karena makanan itu nek ditiup nimbulke toksin dadi asam lambung gampang masuk angin. Mula wong mukmin dipeseni Kanjeng Nabi aja ditiup ben wong mukmin kabeh sehat, nek sehat ibadah kuat. Amin Allahumma. Amin. Salam.